kunjungan dari Korea kemarin dari PT Sewon yang bersama dengan PT Sinar Wijaya Indonesia pada 2 hari yang lalu ya, mereka datang langsung rapat bersama Dinas Lingkungan Hidup dan juga kita Sekda dan semua yang berkaitan dengan di situ. Dan akhir dari rapat kunjungan langsung ke TPA dan hasil dari semua itu hari ini dilakukan MOU yang akan dilaksanakan bahwa PT Sewon ini Korea bersama PT Sinar Wijaya Indonesia ini akan segera melakukan FS ya di bulan Januari, rencana akan lakukan dan akan bangun pabrik untuk mengolah sampah yang ada di Kota Singkawang. Nah, tentu harapan kita sebagai kepala daerah ini segera bisa diwujudkan sehingga cita-cita kita, target kita Singkawang bersih, Singkawang sehat bisa kita wujudkan. Itu jual beli langsung, yang kedua itu tahun jamak, yang ketiga itu sistem BOT, dan yang keempat itu BTO. Nanti tinggal bagaimana pemerintah setelah FS itu rapat-rapat dengan tim kami untuk menentukan pola mana, pola kerjasama mana yang akan mereka ambil kepada PT Sinergi Indonesia. Kemudian dari sampah itu sendiri itu akan menghasilkan energi. Salah satunya ialah energi listrik, yang mana energi listrik itu kami akan coba kontak karyakan kepada PLN. Jadi artinya kalau sistem BTO yang mungkin arahnya ke sana, jadi pemerintah setelah kami bangun, aset kami kembalikan kepada pemerintah, kemudian pemerintah memberikan kami kegiatan untuk mengoperasionalkan pabrik itu, dan kami akan coba melakukan kontrak karya dengan pihak PLN. Kalau untuk Mas, apakah itu? Oh ya, jadi saya di ini perwakilan PT Sinar Wijaya Indonesia, memang kami membawa investor ke Singkawang ini untuk membantu juga masyarakat Kota Singkawang, karena pabrik ini juga nanti menghasilkan energi listrik. Itu berguna untuk masyarakat. Nah, akan lebih jelas lagi ini kepada direktur eksekutif PT Sinar Wijaya ini dengan Pak Widi, rekan saya, nanti mungkin selanjutnya dia bisa menjelaskan sesuatunya. Ke direktur eksekutifnya. Ya, jadi saya selaku orang Singkawang, saya kepingin membawa investor-investor yang ada di luar untuk balik ke Singkawang. Kita bangun Singkawang. Kita bangun Singkawang yang nantinya akan berguna untuk orang-orang Singkawang. Itu niat saya dari dulu.